Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini Mbak Desi air putihnya. Ih, kok air putih ya? Coca-Cola ada nggak? Coca-Colanya habis Mbak. Tapi kalau Mbak Desi mau, bisa sih yang beliin di minimarket situ. Ya, kejauhan kan ya. Harusnya sekarang. Bilang aja bos mau nyulapin. Mbak Desi, mau Coca-Cola kan? Mau Jun sulapin. Emangnya lu bisa apa? Kalau nggak percaya, Jun buktiin aja. Coba, minta tolong. Gelas yang Mbak Desi dipindahin ke sini samping gelas Jun. Terus kita lihat apa yang terjadi. Ntar ya. Bangga. Sekarang kita lihat. Taram. Wah, hebat. Air putih bisa jadi Coca-Cola. Makasih ya. Ya. Ya, Mas Jun, masa nyulapinnya cuma satu sih? Iem gak kebagian dong. Ya, si Iem minta jatah rayu Om Jin dong. Ngolesannya jangan cuma di kaki doang dong lukanya. Abis mana lagi, Bleng? Di tangan juga. Iya, nih gua olesin. Gitu. Nah, muka gua juga dikit-dikit. Muka gua sedikit. Ah, cerewet lo. Nih gua codetin. Puas. Nah, kalau gini kan oke juga nih, lihat tuh. Mirip kan? Kira beneran kan? Iya, mirip. Udah, lu siap-siap pinggir jalan. Ntar, kalau ada mobil yang lagi lewat, lu tabrakin badan lu ke mobil itu, oke? Okay? Yes. Lu jangan jauh-jauh dari gua. Ya, gua tunggu lu di sini. Lu susah ntar malak sendirian. Ya, kalian liatin polisi lewat. Oke. Okay. Kasihan, diem gak tega, bos. Bilang aja mau disulapin apel gitu, bos. Ya udah deh, buat Iem. Jun sulapin juga deh, ya. Jangan cemburu terus dong. Jun mau sulapin buat Iem apel. Wah, Mas Jun mau nyulapin Iem apel? Asik, Iem mau. Jangan tanggung-tanggung nyulapnya. Tiga sekalian biar semua kebagian, iya, tau gak? Tiga? Oh, itu urusan kecil. Ya. Tenang ya. Oke. Sudah siap. Ini Mbak Deddy Corbusier. Jun Corbusier. Pusatkan perhatian Anda pada apel. Bangguri bangga. Dan pemirsa, apakah Anda percaya bahwa depan saya adalah apel? Nah, ini baru canggih, Mas Gilan. Nih, buat Iem satu, buat Mbak Desi satu. Ya, makasih. Oke banget, Jun, apelnya. Banyak ya, Mbak? Bleng, itu mobil datang. Lo siap-siap. Iya. Aduh. Gak apa-apa mas? Gak apa-apa gimana bu, lihat nih luka saya parah nih. Aduh. Ada apa nih? Mas tolong dong mas. Saya lagi nyebrang ditabrak mendadak, dia ngebut sih ibu ini. Aduh. Tadi saya gak ngebut mas, tapi tiba-tiba dia muncul. Aduh ibu udah nabrak, saya gak mau tanggung jawab lagi bu. Pokoknya ibu harus kasih duit saya bu, saya mau ke dokter bu. Aduh, iya sakit. Bu, kasihan dong sama orang yang ibu tabrak. Iya, saya kasih 50 ribu cukup ya. 50 ribu, gak mau bu, saya minta 300 ribu. Aduh, udah kasih aja. Iya, ini saya kasih 300 ribu, cukup ya. Aduh, makasih bu ya. Telur di kulkas sudah habis ya, Des? Iya, Mak. Soft drink juga habis. Mendingan kamu suruh si Iem aja pergi ke minimarket terdekat, soalnya Mama belum sempat ke supermarket. Udah, Mak. Tadi udah Desi suruh Iem ke minimarket depan. Sampai jam segini belum pulang juga. Kamu ini kayak gak tahu si Iem aja. Paling habis belanja, dia tuh ngerumpi sama pembantu tetangga. Kalau enggak, ya paling pacaran sama si Giman itu, si tukang ojek. Bisa jadi kayaknya, Mak. Kok lama banget sih? Pasti pacaran sama tukang ojek yang di depan ya? Enggak kok mbak, Iem tadi ketemu sama pembantunya Bu Lucy mbak, terus Iem ngobrol. Pantesan ngerumpi sama pembantu lain sih. Bukan gitu mbak, soalnya kata pembantunya Bu Lucy kena pemerasan di jalan raya mbak. Ya bener, Ibu Lucy? Iya. Ya ampun, kasihan amat ya.
Kata Mbak Desi, kamu cerita kalau Bu Lucy jadi korban pemerasan di jalan raya ya, Im? Bener, Bu. Waktu Bu Lucy mau ke rumah mertuanya di Pondok Kelapa, tiba-tiba di jalan yang sepi ada orang yang sengaja menabrakkan diri ke mobilnya Bu Lucy, Bu. Nggak salah kamu cerita, Im. Ada orang yang nabrakin diri ke mobil Bu Lucy, apa Bu Lucy yang nabrak orang itu? Bener, Pak. Ada orang yang sengaja menabrakkan diri ke mobilnya Bu Lucy. Tapi Bu Lucy jalannya pelan, Pak. Jadi orang itu sengaja bikin masalah. Terus Bu Lucy dikenain duit berapa, ya? Kena 300 ribu, Mas. Sebenarnya Bu Lucy mau ngasih 50 ribu, tapi orang itu nggak mau. Malah dia ngasih tahu luka buatannya sendiri, Mas. Dari obat merah, biar dibilang lukanya parah. Oh. Aduh, Ma, pasti Bu Lucy ketakutan, ya. Mana jalanan sepi lagi. Itu kalau kita nggak ngasih uang, pasti dipaksa tuh. Iya, kalau cuma maksa, Jun. Tapi kalau orang itu mau menusuk atau membunuh Bu Lucy gitu gimana? Syukur dia nggak minta yang lain. Iya. Om, zaman sekarang kejahatan makin gila aja ya, Om. Masa pemerasan dilakukan dengan menabrakkan badan ke mobil orang yang lagi lewat ya? Oh, Eka juga jadi nggak habis pikir, Bos. Udah gitu, Om, tau nggak? Luka-lukanya tuh dibuat-buat, Om. Pakai obat merah segala lagi. Hah, itu mah penjahat kreatif aja, Bos. Pengen tampil meyakinkan begitu. Emangnya pemain sinetron tampil meyakinkan? Udah gitu, Om. Mau meres aja pakai skenario. Dan ada temennya lagi yang ambil peran. Kadang-kadang kita susah membedakan, Bos. Mana yang penjahat betul, mana yang palsu. Ya, semoga aja aparat dapat cepat menangkap mereka ya, Om. Soalnya udah jelas-jelas mereka ini meresahkan masyarakat. Om, ngapain sih? Waduh, berdiri di langit-langit gitu apa nggak pusing tuh? Jun aja yang ngeliat dari sini. Serem. Ini kan untuk melancarkan peredaran darah di tubuh, Bos. Kalau darah lancar, tubuh sehat, jarang sakit, Bos. Oh gitu. Tapi kalau manusia nggak mungkin, Om, bisa berdiri di langit-langit kayak gitu. Nggak bisa. Oh, itu mah karena si Bos melihat dari situ, dari bawah. Coba si Bos melihatnya dari atas. Nanti disangkanya Bos sendiri yang kebalik. Itu kan Om Jin, Om. Kalau manusia tuh nggak bisa. Kita bisa melihat ke atas dan ke bawah karena gaya tarik bumi atau gravitasi, Om. Langit ada di atas, lantai ada di bawah. Sumohon, Bapak Guru Fisika. Udah, begini aja, Bos, ikut aja naik ke sini, ya? Emang bisa, Om? Kalau di luar angkasa, mungkin bisa. Soalnya kan kalau di luar angkasa, nggak ada gaya tarik bumi. Follow me, Bos. Tapi jangan pakai acara jatuh ke lantai, loh, Om. No, no, no. You just follow me. Come on. Kita naik dinding, Bos. Tunggu dulu, Om. Pakai topi dulu. Biar mantep. Oke, siap. Cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Aduh, Om. Udah, Jun takut nih. Rame kamar mandi kita kelihatannya udah ketinggalan zaman kan, Pak, ya? Iya, dan bak mandinya juga udah gak nyaman lagi, Ma. Apa kita bongkar aja, Ma? Kalau Papa ada uang sih, dibongkar kamar mandinya juga gak apa-apa sih, Pak. Kalau buat bongkar kamar mandi aja sih kayaknya ada, ya. Terus nyari keramiknya di mana ya, Ma, ya? Di toko bangunan yang lengkap dekat sini, Pak. Kita lihat dulu, kalau ada yang cocok baru kita ganti. Ya udah, memang rencana Papa sih sore ini Papa mau pergi. Apa kita pergi bareng aja? Ya, nanti sore Mama ada arisan sama ibu-ibu kompleks ini, Pak. Papa pergi sama si Jun aja, ya. Ya sudah, oke. Ya, si Jun tadi udah pulang sekolah. Pak, selesai buka, Jun langsung ke kamarnya. Papa nanyain Jun ada apa sih, Pak? Papa mau ke toko depo bangunan di Kalimalang sini nih, mau beli keramik buat ganti keramik kamar mandi. Mau ikut yuk? Oh, ikut dong, Pak. Mumpung gak ada kerjaan nih. Eka ikut gak? Ikut aja, daripada di rumah. Loh, Iem kan gak ikut, Mas Jun. Lagian, kamu ngapain sih ngajak-ngajak Iem segala? Daripada si Iem di rumah, kan bosen, Pak. Mendingan ikut, ya gak, Iem? Iya, Mas Jun. Enggaknya Mas Jun, Papa gak ngelarang si Iem ikut. Cuman kan dia lagi kerja, lagi banyak kerjaan, bersihin rumah segala macam. Ayo, ayo, ayo. Nong, mana dong nih? Nyari kita belum dapat mangsa tau gak lu sama sekali?
gimana dong? Habis dari tadi jalannya rame sih. Kalau sepi begini baru kita luasa beraksi. Nih lu lihat, luka gubuatan gua ini lama-lama bisa kering, tau enggak? Lu ngomong melulu, bukan cuma luka lo yang kering, gigi lo kering duluan. Udah deh, kita kesana yuk, mungkin jalannya lebih hancur dan rusak. Yuk. Ya, ayo deh. Ma. Masuk deh, pintunya enggak dikunci kok. Ma, tadi si Jun pergi sama papa ya? Iya, lagi lihat-lihat keramik di daerah Kalimalang sini. Kenapa kamu mau ikut? Bukan itu, Ma. Papa lewat jalan mana ya? Jangan-jangan papa ngelewatin jalannya tempat Bulusi diperas waktu itu, Ma. Wah, kalau itu mana papa sama mama tahu, Des. Memangnya Bulusi diperas di daerah mana? Ya itu, Desi nggak tahu. Mendingan mama telepon aja deh sama Bulusi. Habis Desi khawatir kalau papa lagi asik nyetir gitu, nggak taunya ketemu penjahat kayak gituan. Betul juga ya. Yaudah, nanti mama teleponin Bulusi. Iya deh, Ma. Ya. Pak, ini mau lewat mana, Pak? Papa mau lewat jalan motong yang di depan itu, Jun. Jadi habis pertigaan, ke belok kiri. Jangan lewat situ, Pak. Jalanannya kan sepi, Pak. Udah gitu banyak lubangnya lagi. Gimana dong? Itu kan jalan motong yang paling dekat. Masa kita balik lagi nyari jalan lain? Ngapain balik lagi, Bos? Terus aja nanti kalau ada penjahat, kebantuin deh. Tapi ya, terserah apa-apa deh, Pak. Daripada muter-muter kan mendingan lewat situ aja. Ya, mudah-mudahan gak ada penjahat yang nyelakain kita, Jun. Ya? Saya dengar Bulusi diperas penjahat di jalan raya. Di mana tuh, Bu, kejadiannya? Anu, Bu Bondan, ke jalan sepi ke arah Pondok Kelapa itu. Waduh, daerah situ tuh, Bu. Padahal suami saya sama si Jun lagi pergi ke arah sana tuh, Bu. Wah, kalau begitu hati-hati, Bu. Saya aja saking takutnya. Langsung saya kasih uang sama pemeras-pemeras itu, Bu. Ya sudah deh, Bu Lucy. Saya malah khawatir nih sama suami saya. Makasih ya. Papa kan belum tentu lewat situ, Ma. Iya sih, Des. Tapi kalau kebetulan papa motong jalan itu sama si Jun, piye? Aduh, mama malah jadi khawatir nih mikirin papa nih. Leng, Sableng, ada suara mau datang tuh. Ya udah, gua denger. Udah lu sekarang ngumpetnya dulu, gua biarin di sini deh. Udah, siap-siap ya. Wah, di depan ada lubang tuh, Pak. Di mana-mana jalanan rusak, Jun, dan gak dibener-benerin. Tuh, Bos, tuh orang malah ke tengah jalan ngapain sih? Awas, Pak! Ini orang gimana sih? Gak lihat apa? Ada mobil lewat, celodong aja. Gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa gimana? Ini lihat dong luka saya nih. Bos, bohong-bohongan nih lukanya pakai obat merah. Pak, saya tahu kok. Bapak kan pura-pura nabrakan diri ke mobil ini, ya kan? Jangan kurang ajar ya. Saya minta ganti biaya pengobatan nih. Saya gak mau tahu. Ada apa nih, Mas? Kok rame? Bang, tolong bang. Bapak ini nabrak saya. Saya lagi jalan, ditabrak. Enggak, saya gak sengaja kok. Dia sendiri yang nabrakin badannya ke mobil saya kok. Pokoknya saya gak mau tahu. Saya minta ganti biaya pengobatan 300 ribu, Pak. Nah, ini pemerasan, aduh, Bos. Saya... Enak aja 300 ribu. Sudahlah, Pak. Bayar aja daripada dilaporin polisi. Jangan mau, Bos. Kerjain aja, Bos. Kalau mau lapor, lapor aja ke polisi. Saya tahu kok niat kamu mau memeras kita, ya kan? Ya. Bocah ingusan lu. Lu mau bayar 300 ribu, apa gua tusuk nih? Mau bayar kalau mampus lu. Siapa yang larik? Lepasin! Siapa yang larik nih? Jaga mereka, papa mau telepon polisi dulu ya. Iya, Pak. Biar Jun yang lawan mereka, Pak. Ayo kita keroyok. Loh, kok jadi pisang, Pak? Wah, pingsan deh mereka. Om, turunin Jun lagi dong. Don't worry, Bos. Hebat kamu, Jun. Wah, papa sudah telepon polisi. Sebentar lagi mereka datang menangkap penjahat-penjahat ini. Sip. Pemeras jalanan ini patut mendapat hukuman yang setimpal, Bos. Yang datang belakangan tuh bilang mau bayar atau mampus gitu ya, Pak ya? Iya, kurang ajar bener. Itu pasti temennya, Mak. Mereka kan ikut mengeluarin pistol. Pasti ngerencanainnya juga bareng-bareng tuh. Untung dua-duanya udah ketangkep polisi ya, Pak. Cuman kalian gak lihat sih waktu si Jun melawan penjahat itu. Cuman yang Papa heran, kok disitu ada pisang ya? Ada pisang? Oh, mungkin perampoknya itu sebelumnya habis ngerampas tukang pisang kali.
Ya. Eh, maksudmu perampok itu malah tukang pisang karena tukang pisangnya nggak punya uang dikasih pisang gitu? Ya bisa jadi. Lu ngaco juga. Mereka biasa memeras pengendara mobil.